Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat 15 tahun. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menepis pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo yang mengaku diminta dirinya untuk menghentikan kasus korupsi IKTP Setia Novanto. Dalam keterangannya di Istana pada Senin, 4 Desember 2023, Presiden Jokowi mempertanyakan maksud pernyataan dari Agus tersebut. Tak hanya itu, Jokowi juga membantah adanya pertemuan dirinya dengan Agus di Istana. Jokowi lantas meminta publik untuk mengecek kembali pemberitaan terkait IKTP pada 2017 silam. Ya, yang pertama coba dilihat. Dilihat di berita-berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Novanto, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dugaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu ada ya, Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa? 10 pertemuan. Saya suruh cek di apa? Di Seknek. Enggak ada. Agenda yang di Seknek enggak ada. Jadi tolong dicek. Dicek lagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.